Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Siti's Kitchen. Hari ini saya nak kongsi resepi ikan pari berkuah pedas. Ikan pari, dalam bahasa Tamil disebut tirukai min. Tirukai bermaksud pari, min bermaksud ikan. Okey, kita potong dulu bahan-bahan yang telah disiapkan ni. Satu biji bawang besar dihiris nipis. 3 biji baby corn dipotong kecil. 3 biji cili hijau dipotong serong. 2 biji tomato dihiris nipis. Ambil halia dan bawang putih sebanyak ini, kisar atau tumbuk. Di sini akan pakai marut aja. Ini dia hasil parutan. Bahagian rempah pula, 1 sudu makan rempah kari ikan babas, 1/2 sudu kecil serbuk cili, 1/2 sudu kecil halba campur, 1/2 sudu kecil serbuk garam masala. Ikan pari sederhana seekor. Nak ingatkan di sini, sebelum cuci ikan pari, rendam dengan garam dan air asam jawa supaya hilang bau anyir ya. Kesemua bahan untuk resipi ini telah bersiap. Kita lihat cara memasak ya. Seperti biasa, panaskan minyak, masukkan halba campur, bawang merah, tomato, cili dan daun kari. Tumis sehingga naik bau. Selepas itu, masukkan parutan halia dan bawang putih dan juga baby corn. Setelah itu, masukkan ketiga-tiga rempah yang telah disiapkan tadi. Gaulkan dan masukkan 1 cawan air. Gaul rata sehingga rempah mesra dengan air. Masukkan garam secukup rasa. Biarkan rempah mendidih dan minyak naik. Selepas itu, masukkan 1 cawan air asam jawa dan juga santan cair. Gaulkan dan biarkan mendidih lagi. Masukkan 1 cawan susu cair F&N rendah lemak yang telah diramas dengan sedikit hirisan bawang merah. Biarkan mendidih 2 hingga 3 minit. Lihat, kuah dah pun nampak pekat. Sekarang boleh masukkan ikan satu persatu ya. Gaul perlahan-lahan, jangan sampai ikan hancur. Biarkan kuah mendidih untuk 2 hingga 3 minit lagi. Akhir sekali, taburkan hirisan bawang merah, cili hijau dan daun kari. Dan tutup api ya. Ikan pari berkuah pedas telah pun siap. Sekarang boleh dihidangkan dengan nasi panas. Selamat mencuba.